Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, babun ma ja'a fi rahmatil muslimin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bab yang telah datang pada menceritakan, pada menyatakan hadis-hadis yang membicarakan kasihan, rahmah, kasihan terhadap orang-orang Islam. Apa, macam mana cara dia, mana hadisnya, macam mana cara-caranya, apa kelebihannya, apa keburukannya, tak? Mana petunjuknya? Petunjuk ni pada bahasa iaitu hidayah lah. Huda, dalil, pada makna bahasanya iaitu hidayah. Hidayah maknanya dalil. Petunjuknya banyaklah daripada hadis Rasulullah, banyak hadis. Tapi ada beberapa bab hadis yang dipindahkan di sini, di dalam kitab Sahih At-Tirmizi ini, Bahru Mazi ini, membicarakan berkaitan dengan belas kasihan atau rahmat terhadap orang-orang Islam. Itu kita dah belajar bahawa Rasulullah menyatakan bahawa masuk syurga itu bukan dengan amal, bukan amal itu yang masuk syurga selama-lamanya. Bahkan Rasulullah sendiri, bahkan Rasulullah kata habis itu masuk itu sebabkan rahmat dan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Rahmat dan kelebihan. Jadi macam mana nak menggapai rahmat Allah, macam mana nak menggunakan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, ya? Macam mana nak mendapatkan itu, kita dah belajar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak sebenarnya yang boleh diperolehi caranya. Banyak caranya, antaranya kesihan ke, jaga anak, anak dua anak perempuan atau tiga anak perempuan, pada dengan anak yatim, dah apa lagi. Dari sini kita belajar satu lagi cara untuk rahmat terhadap belas kasihan di sini terhadap orang-orang Islam. Siapa orang Islam? Orang yang mengucap la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yang ada tanda-tanda keislaman pada dia, dia mengaku dan dia beriman. Jadi orang Islam iaitu orang yang Islam itu dia dia mengaku dengan lidah dia, dan dia melakukan dengan anggota perbuatannya, akan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Jadi macam mana nak buat baik dengan mereka ini? Dia kata, dan apa kesannya? Di mana hadisnya? Dia kata, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, saudara Islam ni, bila bercakap dengan orang yang sama Islam, hendaklah lemah lembut cakapnya. Azil, orang Islam itu azillatun alal mu'minin, a'izzatun alal kafirin. Orang Islam sama orang Islam itu dia lembut, berlembah lembut. Tetapi bila jumpa dengan orang yang bukan Islam, kafir, aizzah, menunjukkan keizzahan, kehebatan Islam, kehebatan orang Islam. Sebab apa? Sebab apa orang Islam hebat? Sebab Islam hebat sebab mengaku bahawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kenal Allah. Dia tak kenal pun Allah, tak mengaku. Tak. Jadi itu tapi walaupun begitu, ada banyak seni, banyak seni dalam berlemah lembut atau berrahmat di dalam di kalangan orang Islam itu, ada banyak seni. Jadi hadis di sini kita insyaAllah dengan sepotong dua hadis di sini mudah-mudahan memberi kita kefahaman dan memberi kita cara untuk beramal dan kesudahannya mendapat redha Allah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya mudah kalau kita ketahui. Dah, hatta nak buat masjid yang sebesar-besar ni, dah dibuat oleh siapa? Oleh manusia. Dia tahu caranya. Kalau tak tahu cara, tak tahu cara nak cat bangunan pun tak tahu kan. Nak ikat batu pun tak tahu.
Jadi caranya jadi mudah kalau kita tahu caranya. Dia kata berlemah lembut, caranya hendaklah berlemah lembut dan jangan berkasar-kasar dengannya. Dan berbahasa dengan bahasa yang halus. Apa maksudnya halus? Bahasa yang lembut, berlapik, dan tidak menunjukkan kelakuan yang kasar dan tidak beradab. Yang kasar tu disembunyikan. Nak marah, nak bengis, tak pantang silap sikit dengar Islam nak marah terus, nak tidak begitu. Bahkan cuba bersangka baik, boleh jadi kereta dia rosak ni, halang jalan ni. Kenapa lah Pak Imam ni? Jangan terus nak marah. Kenapa parking salah ni? Terus nak bergaduh. Islam sama Islam. Tidak beradab. Kalau betul pun dia salah, kalau betul dia pun salah, mesti ada sebabnya. Mesti ada sebabnya. Dia kata saya terlupa. Boleh jadi dia sakit dan sebagainya. Dengan penuh adab. Kadang dengan muda-muda dengan tengok orang yang silap salah tu orang tua. Dan kadang-kadang orang tua, tapi yang melakukan tu orang muda. Sayang ke dia? Jadi berkasih-kasihan lah di situ. Dengan halus. Kalau bercakap pun dengan lemah lembut, dengan baik, dengan bahasa yang baik, dengan panggilan yang baik. Ya abang kata, tolong alih kereta saya, tolong alih kereta sebentar kata. Haji kalau tu kan, pak cik dengan panggilan pak cik. Ayah kalau perempuan kata ibu, tolong alih kereta sebentar. Terus bahasa yang baik. Apatah lagi orang tersebut keluarga kita. Ini orang Islam ni dengan kalau keluarga lebih-lebih lagilah. Jangan berkasar, bahkan menunjukkan dengan adab yang baik bila mana berkata-kata dengan orang yang lebih tua ataupun menyayangi sebab berkata-kata dengan orang yang lebih muda. Dan tidak dia kata janganlah menunjukkan kelakuan yang kasar dan tidak beradab dan tidak pandangkan kepadanya sebagai manusia atau bukan manusia. Muslim atau bukan Muslim. Dengan kadang aku dia kata apa? Aku tak kira. Siapa pun aku langgar. Dia kata bahasa dia, bahasa orang muda sekarang ni. Tak kira siapa pun dia nak langgar. Amboi, nak langgar semua. Tak boleh lah. Kena tengoklah ni makcik, ni pakcik. Ini kadang tu ini tok siak. Tersilap. Dia kena tengok ini manusia ke binatang. Kena tengok. Muslim ke bukan Muslim, kena ada perbezaan. Kadang orang tak faham, dia kata dia nak sama je. Dia kata kalau buat begitu dia kata munafik. Salah. Munafik ini ialah bila dia berjanji dia ingkari, dia bercakap dia bohong, itu munafik. Tetapi kalau orang yang lain bahasanya dengan orang tua dengan orang muda, orang Islam dengan orang yang bukan Islam, lain dipanggil budi pekertinya, lain adabnya, itu bukan munafik. Itulah orang yang beradab dan orang yang tahu adab dan budi pekerti. Di mana tempat, ada masa juga. Kadang di dalam majlis lain bahasanya, di dalam masjid lain caranya, di padang bola lain caranya. Adab orang Islam itu. Kalau dah berkawan-kawan, lainlah caranya dengan kawan. Dengan isteri lain pula. Itu kena faham. Jadi Islam mengajarnya begitu, maka biarlah baik laku dan pekerti hendaknya menunjukkan kasih dan mesra dan berkasihan sesama Islam itu. Ni kadang kereta kena langgar sikit je. Muka dia ya Allah. Ustaz juga tak boleh. Kadang ustaz juga kena kereta sikit je pun. Muka main masam muka dia. Insurans kan bayar. Berjalan lagi kan terlanggar bahu. Ini kan kereta tu dahlah besar. Jalan tu bukannya besar, sempit. Kiri kanan lalu depan belakang. Terkena sikit, amboi. Melenting je lah kan. Jadi kita pun senyum je lah. Tak apalah, haza min qadrillah, haza. Ini tu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, tak apa, kita ikhtiarkan. Kita kata begitu, kita selesaikan cara elok, salah je. Insurans kan bayar, tak? Kalau tak pun kita rahmat merahmatilah. Siapa yang salah, kita bincanglah.
Tengok juga kadang tu yang bersalah tu, tetapi dia terlalu susah. Ni dah mentah-mentah engkau salah, tak kira. Padahal orang tu dah dah lama dah tak bekerja, PKP kan. Anak pun dah tak sekolah kan. Kita minta ganti rugi, mana dia nak cari? Nah, agak-agaklah dah berbincang-bincang, timbang-timbang taralah nak marah ke. Dah melihat banyak sudut kita kena lihat Muslim dan Muslim sesama Muslim. Tak kena gaya salah balik pada kita. Rupanya jiran kita, kita yang tak keluar zakat pun. Nah, kita pun tak ada bantu pun. Esok dekat akhirat dia dakwa. Dakwa balik. Kita makan kenyang, dia tak makan. Rupanya jiran kita. Nah, kita kena dakwa. Kita makan kenyang sampai buang-buang. Dia makan pun tidak. 40 depan, 40 belakang, tepi kanan, 40 tepi, 40 belakang jiran kita. Kadang tu rupa-rupanya lah saudara sendiri. Saudara sendiri. Dah lagi teruk. Lagi teruk kena dakwa esok. Baik tuan-tuan. Maka demikianlah disuruh oleh syarak kita dengan sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan kata An Jarir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamin nasa la yarhamuhullah la yarhamuhullah. Daripada diriwayatkan daripada sahabat, seorang sahabat bagi Nabi namanya Jarir bin Abdullah. Jarir ni yang kisah beli kuda itu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa tidak kasihan akan orang-orang dan tiada mau berlemah lembut. Dia maksud man la yarham tadi diterjemahkan, ditakwil. Kalau hadis kita panggil, kalau Al-Quran dia panggil tafsir. Kalau hadis dia panggil takwil. Mentakwil kata la yarhamin nas, tidak rahim kepada manusia. Itu pada bahasa, pada perkataan dia. Bila kita tengok pada terjemahan, kita tu tidak rahim pun belum sampai makna. Kadang-kadang kita tengok rahim tu, ingat rahim ibu tu. Ada dimaksud di sini kasih sayang dan berlemah lembut. Terhadap kesihan dan berlemah lembut. Dia kata tak mau tu. Bahkan kalau dia berkasar juga, nescaya Tuhan tidak belas kasihan dan tidak belas belas kasihan dan tidak berlemah lembut terhadap dia. Bila dia salah, bang kena terus. Bahkan berkasar pula pada padanya. Kadang kata kenapalah terus kena ni. Boleh jadi dulu dia berkasar dengan seseorang, pantang salah sikit terus nak lempang. Jadi Allah juga berkasar kepada dia. Allah pun tak ada belas kasihan dengan dia di dunia, bahkan di akhirat. Sedangkan masuk syurga itu dengan belas kasihan Allah, bukan dengan amal dia yang banyak. Dengan kelebihan dan keamat dengan rahmat dan kelebihannya Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kelebihan? Kelebihan ni saya ceritalah sikit sebab saya dah sebut 2-3 kali. Contohnya orang tu tenaganya kuat. Adil ya Allah Taala. Allah bagi lebih dia tenaga lebih, maka dia gunakan untuk berjihad fisabilillah. Maka dengan kelebihan itu dia dapat berjihad fisabilillah, maka Allah redha dan akhirnya masuk syurga Allah. Tapi boleh juga dengan kelebihan itu dia tumbuk orang, maka dia akan menjadi sebab masuk neraka. Di situ keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang Allah beri kelebihan menjadi imam. Ada orang jadi kelebihan Allah berpeluang. Ada macam saya dapat peluang baca kitab. Jadi mengajar sekolah arah, alhamdulillah. Tapi boleh saja nak walayazubillah menjadi sebab walayazubillah nauzubillah min zalik. Saya tak sebut takut. Sekiranya salah menyembunyikan kebenaran dan sebagainya. Boleh jadi sebab juga. Boleh jadi seorang itu sebab kelebihan dia jadi ketua kampung. Boleh saja menjadi sebab untuk masuk syurga. Dengan apa? Dia berlaku adil kepada rakyat jelata dia, orang kampung dia. Boleh juga menjadi sebab untuk dia masuk neraka bila dia berlaku zalim. Itu di situ keadilan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kamu dan menyediakan kehidupan bagi kamu. Ada. Tak? Jadi begitu juga kasih sayang. Hadis ini bukan seorang yang meriwayatkan, bahkan telah ada riwayat daripada Abdullah bin Auf, sahabat Nabi, daripada sahabat Nabi Abi Sa'id Al-Khudri, daripada anak Saidina Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan daripada Abu Hurairah, dan juga Abdullah bin Umar
katanya lagi bermula hadis ini, hadis hasan lagi sahih. Man lam yarhamin nas la yarhamhumullah. Ah dak. Buat dak. Dak nak kasar-kasar sangat dengan orang. Ah dia kata, aku tak kira, dia kata, siapa-siapa aku langgar. Tapi ha, kena ingat Allah kata siapa yang tak lemah lembut, tak belas kasihan ada kepada manusia, maka Allah akan berkasar kepada dia. Allah juga akan membalas. Dengan kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi rahmat kepadanya. Kepunyaan sama Islam itu apa ia? Dia kata. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, kepunyaan sama Islam itu ada banyak. Setengahnya daripadanya apabila berjumpa seseorang akan seseorang, maulah memberi salam dan yang seorang menjawabnya. jadi hak kepunyaan atau hak Islam sama Islam. Antaranya beri salam. Sahabat Nabi jumpa balik sini, beri salam. Jumpa balik pokok sebelah sini, beri salam lagi. Assalamualaikum. Salam. Lafaz salam, salam, salam tu dah biasa. Kita agak kurang lagi di negara kita. Kalau negara Arab, biasa kita akan dengar salam. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullah. Assalamualaikum. Warahmatullah. Kita dengar, dengar, dengar. Sentiasa bermain di bibir-bibir mereka. Setengah daripadanya apabila jumpa seseorang akan seorang, maulah memberi salam dan seorang menjawabnya. Tak, memberi salam sunat, menjawabnya wajib. Dan bila dia ajaknya ke rumahnya, maulah perkenankan ajaknya. Setengah dia. Kalau ajak, kata marilah anak saya nak menikah. Jemput datang, haji. Bahkan menjadi wajib. Bila dijemput, ajak nikah. Ini ajak nikah. Ajak ke kenduri kahwin, pernikahan, kenduri kahwin. Dan apabila ia bersin, jawab ucapan bersinnya juga wajib. Alhamdulillah, kita menjawab yarhamkumullah. Bersin. Ya, soal lepas tu tuan dia jawab sunat pula jawab. Yarhamkumullah, yahdina wa yahdikumullah. Jawab. Saling doa mendoakan. Apabila bersin, apabila sakit, maulah pergi lawat lihat akan dia. Sakit kita pergi. Kadang duduk taman, kita tanya, mana rumah ni? Selang dua buah je rumah dia. Tak tahu, pernah pengalaman saya sendiri. Tapi bukan belah sini, saya pergi belah sana. Bukan belah sini, saya pergi belah sana. Ada saya pergi, tapi saya sebutlah, malu kena orang kampung situ. Nah, saya pergi tanya. Saya sendiri tanya orang tu, tak tahu. Pokok kelapa dah tinggi pintu tu lah. Buah dia kat situ. Kat kipas buah kelapa. Lamalah dia duduk situ. Rumah tu selang 3 biji je. Lepas tu rumah 3 biji tu pun memang orang tu pun duduk lama juga situ. Bukan menyewa. Tak kenal. Saya kata pelik orang ni. Lepas tu yang dahsyat lagi tu, malu juga saya. Sebab saya pun cikgu sekolah. Saya kan ustaz kat sekolah. Rupanya dia pun cikgu sekolah ke? Allahu Akbar. Sebaik bukan ustazah. Budaya begitu yang telah membudayai tempat kita. Kita tak kenal pun. Rumah, tak tahu. Macam mana nak pergi? Tak tahu, saya tanya. Sebut, tak kenal. Last, terpaksa telefon balik. Kita telefon. Selang tu tiba-tiba je. Pelik sungguh, tak tahulah. Tapi kita sangka baiklah. Boleh jadi dia itu dia tak sihat ke, kadang kan kena halusinasi ke, macam-macam lah zaman sekarang. Saya sangka baiklah. Kita sangka baiklah sama-sama Islam. Tapi kalau tidak, maka patut diperbetulkan lah. Lawat lihat akan dia kalau dia sakit. Tapi jangan makan makanan yang dia ada tu. Kita lawat ziarah. Kita ziarah makanan yang dia ada, dia bawa tu, yang ada kat situ, jangan kita makan bagi berhabis. Hilang keberkatan berziarah. Apa keberkatan berziarah? Hapus dosa, tambah pahala. Allah Subhanahu Wa Taala berkati hidup. Apa hilangnya? Bila mana hilangnya rasa kebencian, datangnya kasih sayang. Tak percaya cuba. Marah-marah-marah, tapi bila sakit kita ziarah, dia rasa macam seronoknya. Hilang dia marah, dia maafkan kesalahan kita. Itu pun cara juga untuk mohon maaf. Kadang tu dia tak maafkan kita. Tak tahulah kenapa, dendam lama kan. Tapi bila dia sakit, kita ziarah, insya-Allah lembut hati dia. Dengan itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pun akan datang.
Tetapi macam mana? Tapi kadang-kadang tuan rumah hidang juga. Macam mana? Ha, jadi alihkan sikit. Macam biasanya orang sakit kan dia ada bilik, ada ruang untuk dia. Jadi kita keluar daripada bilik tu. Ataupun kadang-kadang apa? Tabir. Di luar tabir tu, jangan depan-depan dia tu. Ha, dalam kitab yang lain, dalam bab yang lain, dalam bab ziarah. Oh, dia kata, dan apabila ada orang yang kena kematian, hendaklah sama-sama pergi mengiringi jenazahnya. Ha, mengiringi jenazahnya akan dapat, ha, akan Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala macam Gunung Uhud. Ha? Dan apabila bersumpah, sempurnakan barang yang disumpahnya. Sesama Islam, contoh berperang, sama-sama bersumpah, bersumpah akan menawan Konstantinopel. Ha, contoh dia syahid dah. Kita sama Islam sama-sama menuju ke matlamat itu, menawan Konstantinopel. Ha, akhirnya berjaya dapat ditawan. Ha, dia bersumpah, kawan kita bersumpah. Tak? Ha, kita bersumpah akan mempertahankan tanah air ini. Sahabat kita gugur di medan juang. Kita ambil, kita galas tanggungjawab itu. Ha, ini dia bersumpah. Dia sumpah yang baiklah. Tapi kalau sumpah yang jahat, janganlah. Nah, tak bolehlah. Nah, sumpah yang baik. Apabila ia memberi ingat, terima apa ingatan dan jangan dia lupa akan dia. Ha, dia beri peringatan, dia beritahu, dia pesan, ataupun diberi nasihat, kita dengar dia baik-baik. Sebab dia kawan kita, sebab dia Islam sama Islam. Tak? Dan apabila ia di belakang mata kamu, hendaklah peliharakan daripada mengaibnya. Itu haknya. Ha, bila di belakang kita tak jumpa dia, kita dia kawan kita, bila orang sebut pasal keaiban dia, kita tak nak campur. Ha, kita tak terlibat, bahkan kita tak senyum pun. Ha, sebab melibatkan aib dia. Kita tak terlibat. Nah, kita tutup keaiban dia, kelemahan dia. Dan kasihkan dia, hak sesama muslim itu kasih sebagaimana kamu akan diri kamu. Apa hadis dia? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Itu Nabi SAW. Muslim tu kalbunyan, muslim sama muslim tu seperti binaan. Yashuddu ba'duhum ba'da, seperti satu binaan yang mengukuhkan di antara satu sama lain, macam batu bata tersusun. Ni Muhammad, ni Ali, ni Omar, menyusun, bantu saling kukuh mengukuhi, bukan runtuh meruntuhi. Kasih sebagaimana kasih diri kamu. Dan apa yang kamu benci, datangkan kepada adat. Dan dia kata semuanya ini tersebut di dalam hadis Nabi SAW. Sebagaimana kamu dapat ketahui daripada bab-bab dan masalah-masalah yang akan datang dan yang telah lalu. Tak ada disebut dulu dan akan datang ni akan disebut tentang hak-hak atau bagaimana cara merahmati muslim sama muslim tadi. Belas kasihan itu ditanggalkan daripada orang celaka. Ni masalah pula, apa maksud ni? Taib. Kupasan hadis tadi. Dia kata, ada satu hadis lagi menyatakan bahawa celaka, apa maksud celaka? Binasa. Bagi orang yang tidak ada kasih sayang. Dia letak bahasa di sini, belas itu ditanggalkan daripada orang celaka. Maksudnya belas kasihan, rahmat, lemah lembut itu ditanggalkan. Artinya tiada, Allah Subhanahu Wa Taala lunturkan daripada orang yang celaka. Apa celaka? Oh, iaitu orang yang tidak beriman. Orang yang tak ada iman. Jadi kalau begitu, orang yang berkasar, orang yang tidak berlemah lembut sesama Islam, orang yang tidak beradab, tidak menunaikan hak-hak selama Islam itu, termasuk dalam golongan orang yang celaka, yang Allah telah tanggalkan belas kasihan, rahmat itu Allah yang tanggalkan. Sebab apa? Sebab dia tidak beriman sebenarnya. Sesungguhnya tabiat berkasar sama Islam itu tabiat yang tiada baik. Seperti kalau bercakap itu bercakap dengan keras,
dan gerak-geri badan pun tidak dengan lemah lembut. Tapi bukanlah jadi lelaki jadi perempuan pula. Bukan maksud begitu ya. Dia lunakkan, dia baikkan pergerakan dia. Yakni sombong cakap. Maksudnya tapi kalau dah dua suara dia memang garau, tak ada masalah. Nah, ataupun misai dia tu dah memang bertaring macam singa laut. Nah, tak apalah. Tapi kalau bertaring macam singa laut pun, singa laut tu pun kalau dia senyum, ramai yang suka. Faham kan? Singa laut. Nah, kalaupun muka tu bermisai berjanggut macam singa laut, tapi kalau dia selalu senyum, dia jawab salam, dia lembutkan percakapannya dengan bahasa yang baik, dia panggil dengan panggilan yang baik, ya ayah, ibu, walaupun muka tu nak bukan main garang rupanya. Siapa yang lebih garang berbanding Saidina Umar? Tetapi tetap dikasihi, tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan, dengan sebab dia tidak sombong bercakap dan sombong kelakuan. Macam mana sombong kelakuan? Contohnya pantang duduk, angkat kaki selalu, angkat kaki terus, goyang-goyang kaki, tutup-tutup, tengok orang dengan mata ujung mata je. Itu sombong, sombong kelakuan. Jadi mereka itu orang yang tiada indahkan orang namanya, dan tidak yang tiada indahkan orang kelakuan. Maka demikian itu orang yang tiada indahkan orang namanya, dan tiap-tiap yang tiada indahkan orang tiada lemah lembut namanya, dan tidak dan tiap-tiap yang tiada lemah lembut itu ada kasar sahaja padanya. Maka apabila ia berkasar jua, jadilah ia orang yang tiada pembelas, jadilah orang itu tak ada belas kasihan. Maka orang yang tiada belas kasihan itulah orang yang celaka. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, menerangkan pada bab ini, rahmatul lil muslimin, cara nak berkasih, nak rahmat dengan orang muslim. An Abi Hurairah qala sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul la tunza'u rahmatu illa min syaqiyyin. Hadis dia. Bukan reka-reka, Rasulullah sebut dengan lisannya yang mulia. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah aku dengar akan Abul Qasim. Ya, Abul Qasim ni iaitu Nabi lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia tiada ditanggalkan dan tiada dicabut belas itu, rahmat itu, rahim itu, melainkan daripada hati lelaki-lelaki yang celaka. Kerana belas itu terbit daripada iman, dan beriman itu orang yang bertuah. Maka apabila tiada beriman, celakalah namanya. Sebab tu rahmat ni, rahim ni ialah buah daripada ibadah, amal, yang mana akar dia tu akar dia tu keimanan kepada Allah. Situ saya jumpa kan, kita jumpa rahim ni, rahim kasih sayang yang terbit belas kasihan kepada manusia, kepada binatang, kepada anak isteri, kepada suami, kepada orang sekeliling. Nah, itu ialah buah dari perbuatan yang mana pangkal dia ialah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akar dia. Baik, belas kasihan akan manusia dan binatang. Okey, yang telah lalu menerangkan belas kasihan kepada manusia itu di dalam beberapa masalah, dan diterangkan pula peri keberkasihan dan berlemah lembut, cakap dan perangai. Adapun berlemah lembut dengan binatang itu ialah kasihan juga, iaitu tidak dipukul godam dengan melampau-lampau, dan memukul menggodamnya itu tidak pula di mukanya dan di kepalanya. Contoh ni, dulu kan naik kuda, kalau tak dipukul tu dia tak jalan. Mesti kena kejutkan dia supaya dia jalan, sama ada di punggung dia ke ataupun bunyi di telinga dia ke, keletang kan bunyi kan, cemeti tu. Jadi dikata pun kena belas kasihan. Bahkan kalau sembelih pun, apabila kita kena sembelih dengan pisau tajam, jangan pukul di biji mata kuda tersebut atau lembu tersebut, keledai tersebut, walaupun dia keledai, pukul biji mata buta dia, itu
tidak ada belas kasihan nama dia. Ha, tak? Dia godam. Dia kata jangan bergodam teruk-teruk. Jangan pukul melampau-lampau, dia kata. Bagi dia berjalan sudahlah. Ha, dan cukupkan makan minumnya. Apalagi belas kasihan terhadap binatang, iaitu cukup makan minumnya bagi. Dah dia kata dia bela kambing, bela ayam. Nak? Tak nak diberi makan. Ha, dah kata pesan ke jiran sebelah. Nak? Tapi masalah jiran sebelah pun tak kenal. Macam mana? Ha, dah. Ha, kenal, kena-kenal lah tu. Kena-kenal jiran sebelah. Upahlah sikit bagi kat anak dia tu kan. Ha, bagi RM5 ke, RM10 ke, RM20 ke. Nah, ataupun balik jauh-jauh esok, beli je lah apa-apa hadiah, kain plekat ke. Ha, saya dulu kecil-kecil selalu kena upah bagi makan ayam. Ha, sebab kami dulu susah nak balik. Kereta tak ada. Jadi dia balik kampung ke Kedah sana. Ha, dia duduk kat Felda tu. Ha, selalulah saya kena upah bagi makan ayam. Ha, ha. Tapi seronok pula. Tuan-tuan ingat tak seronok ke? Seronok dapat duit. Kan susah pun kan? Bagi makan ayam. Bagi pagi sekali, petang sekali. Kadang-kadang tu dia kata tak payah, bagi petang je. Balik dapat duit. Ingat tak seronok? Seronok tuan-tuan. Tuan-tuan banyak duit memanglah kan? Kita yang kecil-kecil ni dulu, seronok. Jangan di muka atau di kepalanya, dan dicukupkan makan dan minumnya, dan tidak dikerjakan dengan melampau-lampau. Contohnya ada binatang kerbau ke lembu ke buat bertani, buat ni kerbau tu dah penat dah sampai naik minyak. Lembu ke kuda ke, sampai tidak diberi ia menghilangkan penatnya. Biar dia penat, berhenti dulu. Dan maka semuanya itu disuruh oleh syarak, bukan sekadar di akal, tapi sebenarnya disuruh oleh syarak. Yakni kasihan manusia dan binatang itu disuruh oleh syarak. Bermula dalil dia apa? Dah ada isyarat ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'i. Kan selalu dibaca. Orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, orang yang pengasih dan penyayang itu mengundang kepada kasih sayang Tuhan. Kasihan inilah penduduk atau sekalian kamu akan mereka yang di dalam bumi, termasuk binatang. Yarhamkum man fis sama'i, nescaya kamu akan dapat kasih limpah rahmat daripada Allah, Rasul, syafaat Nabi, dan dan doa pengampunan daripada para malaikat. Rahim itu sejenatun minar rahman, akar daripada daripada rahmatnya. Maka faman wasalaha wasalahu Allah, dia kata. Rahim itu sejenatun minar rahman, rahim itu akar daripada rahmatnya. Maka sesiapa yang wasalaha wasalahu Allah, barang siapa yang menghubungkan silaturahim, yang asas dia dengan adik-beradik itu dulu, wa man qata'aha qata'ahu Allah, hasan lagi sahih. Jadi saya rasa mudah-mudahan mendapat kefahaman lah bab maja'a fi rahmatil muslimin. Banyak lagi hadis-hadis yang lain, tetapi cukuplah tiga hadis tadi bagi menerangkan tajuk cara nak berahmat kepada orang Islam dan dalil petunjuknya serta kesannya. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.